والسلام على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, رب مرسا yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih bersama Al-Arba'in An-Nawawiyah, karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang mengumpulkan 40 hadis atau 42 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita telah sampai pada hadis yang ke-20, yaitu hadis yang berbicara tentang pengaruh malu dalam kehidupan manusia. An Abi Mas'udin al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adraka an-nas min kalam an-nubuwwah al-ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Rawahu al-Bukhari. Diriwayatkan dari Abu Mas'ud al-Badri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara yang ditemukan oleh manusia dari ucapan kenabian pertama adalah, apabila engkau tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Malu adalah sumber dari akhlak yang mulia dan merupakan dorongan terbesar untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, malu ini adalah merupakan warisan daripada para nabi terdahulu. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, setidaknya ada 3 makna yang dipahami oleh para ulama berkaitan tentang bentuk perintah di dalam hadis ataupun di dalam penggalan terakhir daripada hadis di atas, yaitu fasna ma syi'ta, berbuatlah sesuka hatimu. Yang pertama, ada yang memahami bahwa perintah di sini adalah maknanya ancaman. Jadi seakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian tidak memiliki rasa malu, maka lakukanlah sesuka hatimu. Tapi ketahuilah bahwa Allah akan memberikan siksaan yang pedih kepadamu. Maka perintah di sini adalah ancaman, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir, i'malu ma syi'tum, perbuatlah apa yang kalian suka. Dan itu adalah ancaman bagi mereka. Makna yang kedua adalah perintah yang bermakna khabar atau pemberitahuan, yaitu apabila, maknanya apabila seseorang tidak merasa malu maka dia akan melakukan apa yang dia mau. Makna yang ketiga adalah perintah yang berarti membolehkan, yaitu jika kamu tidak malu dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan suatu perbuatan disebabkan karena perbuatan itu memang tidak ada larangannya, maka itu menunjukkan perbuatan tersebut dibolehkan. Dan mungkin makna yang paling tepat dari ketiga makna itu adalah makna yang pertama, yaitu yang bermakna perintah bermakna ancaman. Meskipun mungkin para ulama ada yang mengatakan bahwa yang tepat adalah makna yang ketiga, dan bahkan ada yang mengatakan bahwa yang tepat adalah makna yang kedua. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, malu itu ada 2 macam. Ada malu yang positif dan ada malu yang negatif. Malu yang positif itu kalau di dalam bahasa Arab itu disebut dengan al-haya. Dan malu ini adalah malu yang positif dalam artian bahwa malu untuk berbuat perbuatan yang tercela. Kemudian yang kedua adalah malu yang negatif. Kalau dalam bahasa Arab sering disebut dengan khojal atau
juga terkadang digunakan al-haya juga. Dan malu ini adalah malu yang negatif, dalam artian orang malu untuk berbuat kebaikan. Nah, dan tentu malu yang pertama itu adalah malu yang terpuji, dan malu yang kedua ini adalah malu yang hina ataupun tercela. Sebab apa? Sebab malu ini akan mencegah seseorang untuk berbuat kebaikan, sementara malu yang pertama yang terpuji itu akan mendorong orang untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk dan tercela. Dan itulah yang dimaksud, ya, dan malu yang positif inilah yang dimaksud di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u syu'batun minal iman, bahwa rasa malu adalah bagian daripada keimanan. Dan di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya'u la ya'ti illa bi khair, bahwa malu, rasa malu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Sementara malu yang kedua, yaitu khojal, ya, itu akan mencegah orang daripada berbuat kebaikan. Dan ini adalah malu yang tercela. Dan ini adalah salah satu, ataupun ini adalah mungkin yang dimaksud daripada ungkapan salah seorang tabi'in, yaitu Imam Qatadah Ibn Du'amah. Dia mengatakan bahwa la yanalul ilma mustahyin wala mustakbir, bahwa tidak akan dapat ilmu orang yang malu dan orang yang sombong. Dan ini adalah malu yang tercela. Atau mungkin ungkapan salah seorang, ya, ulama yang maknanya sama, al-ilmu yadhi'u bainal haya'i wal kibriya, bahwa ilmu itu akan hilang di antara rasa malu dan sombong. Maka hadis ini sebenarnya mengajarkan kepada kita dan memanggil kepada kita, atau memanggil kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia tidak akan malu kecuali kepada orang yang dia kenali memiliki, ya, keagungan dan memiliki kehormatan. Maka barang siapa yang menjumpai dirinya banyak berbuat dosa, melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya itu disebabkan karena kurangnya makrifat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apabila makrifat dia sempurna, ya, pada Allah Subhanahu wa taala, di mana dia mengenal keagungannya, mengenal keindahannya, maka dia tidak akan berani melarang atau tidak akan berani melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, innama yakhshallaha min 'ibadihi al-ulama. Orang yang akan takut sesungguhnya, ya, orang yang akan takut kepada Allah itu adalah para ulama, yaitu orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam suatu ungkapan dikatakan, al-insanu a'da'u ma jahilu, bahwa orang akan menjadi musuh daripada apa yang dia tidak kenal. Atau di dalam pepatah kita dikatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Ya. Maka di dalam hal ini, ya, tak kenal maka tidak ada malu. Pemirsa yang budiman, jika rasa malu sudah tiada dari diri seseorang, maka yang muncul adalah perilaku yang buruk. Ya. Yang muncul adalah perilaku buruk, perkataan kotor, dan akhlak yang rusak. Ya, dan mungkin karakter ini akan lebih dekat kepada karakter hewan. Ya, bahkan mungkin sama dengan hewan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan orang-orang ini di dalam Al-Qur'an, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka adalah seperti binatang, bahkan lebih buruk daripada binatang. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rasa malu yang tinggi, yaitu malu yang positif. Karena malu inilah yang akan melahirkan akhlak yang mulia, moral yang tinggi, kesopanan, budi pekerti yang baik, kesucian jiwa. Ya, sehingga semua karakter ini apabila terkumpul dalam diri kita dan bahkan menjadi tabiat daripada diri kita, maka
itu akan mengantarkan kita kepada kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sampai kepada derajat takwa, dan itulah yang akan menjadikan kita mempunyai tempat duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kemudian hari. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.